subscribe channel YouTube ANGRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya di channel ANGRM. Seperti biasa, pagi-pagi kita di Terminal Grogol ya, di hari Jumat pagi ini, tanggal 23 Februari 2024 ya. Kita udah ada yang masuk nih, satu unit base premium ya, dengan unitnya JB5 nih, yang setara kali deras untuk pagi ini. Wah, lumayan banyak ya untuk angkatan pagi ini. Mas Mang, ini barengan sama Baladika nih bos. Ini dari kendaraan sewanya gak begitu banyak ya, tapi yang naik dari Grogol nih langsung banyak. Lumayan ya, mantap. Ada Mas Eko juga ya di kawal langsung. Jadi untuk lain kali deras angkatan pagi ini udah paten ya, pakai unitnya JB5 dan unit yang Aquila dipakai unit trollingan atau unit cadangan ya. Dan ini salah satu unit langka juga ya di populasi JB5 ini. Soalnya ini unit masih menggunakan sasis Shino RK260 ya, yang masih baut 8. Sedangkan untuk kebanyakan yang rilisan-rilisan Jetbus 5 itu memakai sasisnya Shino RM280 ya, sama Shino RK280 yang udah ABS ya, atau udah Euro 4. Nah, sedangkan ini masih unit unit lama ya, jadi sasis lama dipakai baju baru atau body baru ya. Jadi bisa dibilang langka ya ini unit. Mantap banget nih untuk base premium. Dan unit ini pun nggak kaleng-kaleng ya. Fasilitasnya dilengkapi udah sama toilet nih, walaupun kelas panas tapi udah dilengkapi toilet. Dan juga ruang smoking ya, atau ruang merokok di depan, oh, ada sekatnya. Mantap banget ya. Oke bos, untuk base premium ya, setelah beres menaikkan penumpang diberangkatkan langsung. Nggak lama ya bos, hanya beberapa menit saja nih di Terminal Grogol. Di belakang base premium masuk lagi ada unitnya Merdeka ya, ada unit 15J ini untuk jatah Pangandaran Kalideres ya. Jadi untuk pagi ini tim Grogol ini diisi sama unit Kalideres ya. Yang 15D nya nggak berangkat, dan yang berangkat hari ini adalah 15J. Jadi rolling ya untuk armada saat ini, karena kan penumpangnya juga minim ya. Wah, ini dapat paketan nih, lumayan. Ada karung, yes, mantap ya. Jadi kalau Merdeka ini bebas ya, mau bawa paketan apapun, sampai bawa paketan motor juga istilahnya bisa diangkut, yang penting bayar ya. Keren. Terlihat kosong banget ya bos untuk waspada 15J ini atau Merdeka Pangandaran ya. Oh, ini padahal start dari Kalideres ya. Jadi digabung pakai unit Kalideres sama unit tem Kalideres sama tem Grogol gitu maksudnya. Pakai unit yang sama ya. Mas Eko nih siap memberangkatkan ya. Merdeka 15J atau waspada diberangkatkan jos ya. Dengan penumpang yang kosong nih bos. Nah, ini untuk bis Priangan selanjutnya ya bos.
Masuk ada bis cepat Budiman nih dengan unit 3E33. Ada Peyron ini ya dulu. Jatah Karang Pucung Kalideres. Mantap. Ini masuk jam 7:30 ya di Terminal Grogol. Cuma penumpangnya hanya ada satu orang nih. Aduh, parah banget ya. Ini Budiman nih. Tapi walaupun satu orang tetap diambil ya ke terminal atau tetap dijemput. Nah, dan di sini pun masih pada standby ya. Ada unit Dewantara nih untuk tujuan Pemalang. Sama ada dua unit bis Muriaan ya. Ada Berlian Jaya sama Kalingga Jaya di depan. Jadi untuk pagi ini nggak begitu ramai ya, seperti tadi base premium juga nggak begitu banyak untuk penumpangnya. Terus tadi juga ada Merdeka atau Waspada ya, yang diisi sama 15J juga nggak begitu ramai ya. Hanya ada beberapa orang penumpang saja, dan ini pun bis cepat Budiman yang masuk pagi ini. Hanya ada satu unit atau satu orang aja ya yang naik dari Terminal Grogol nih. Emang lagi sepi ya, tanggung hari kayaknya. Di belakang Budiman nih ada masuk Mawar ya, untuk tujuan Surabaya angkatan pagi. Keren nih. Mawar menggebrak ya dengan terobosan barunya, yaitu tujuan Surabaya dengan angkatan paginya. Nah, ini untuk bis cepat Budiman masih standby ya, 3E33. Untuk tujuan Karang Pucung lintas Tasik Ciamis Banjar ya. Kalau Budiman walaupun Karang Pucung tetap masuk Tasik ya untuk store dulu katanya. Sedangkan kalau dari Karang Pucung langsung bablas Cihaur. Yang bertugas untuk pagi ini ada Pak Jujun ya di balik kemudi. Jadi untuk pagi ini kita tinggal nunggu satu unit lagi ya, yaitu Karunia Bakti ini untuk angkatan pagi dari Kalideres AR66 biasanya. Ini pasti masuk, soalnya ini pengurusnya ada di sini, ada Pak Maman lagi duduk dan juga ada Pak Dodo. Nah, masih standby ya di Terminal Grogol. Tapi di sini udah kosong banget ya, nggak ada orang, para penumpang bis juga nggak ada ya, udah pada berangkat semua. Nanti kita lihat Karunia Bakti, apakah Karunia Bakti penumpangnya ada atau dikasih nol juga ya. Soalnya semuanya sepi, malah tadi doa ibu nggak masuk ya. Katanya doa ibu ada perbaikan unitnya. Tapi kalau keterbaikan harusnya dapat ganti ya unit yang lain gitu. Kan di pool banyak gitu unit-unit yang dipakai ke puncak atau ke jalur lain. Soalnya jalur Kalideres dihitungnya harusnya standby mulu ya, soalnya namanya rintisan gitu harus unit standby terus. Nah, ini ada masuk Sinar Jaya nih, satu unit 15S. Nah, entah ini buat kemana nih. Di sini malah ada masuk Laju Prima, ini untuk tujuan Palembang ya, udah masuk nih apa baru tiba ya. Laju Prima udah ada agen Sumateranya ya di Grogol, bareng sama Epastar nih biasanya. Waduh, untuk Karunia Bakti kayaknya terlalu siang ya bos, kita nggak bisa nunggu nih. Soalnya saya mau masuk kerja juga ya, takutnya kesiangan. Next time aja kita ngambil gambar Karunia Bakti ya. Jadi yang terpantau pagi ini udah ada 3 PO bus yang masuk ya untuk Jawa Baratan, yaitu ada bis premium Merdeka atau Waspada, dan juga tadi ada bis cepat Budiman ya. Seperti itulah keseruan pagi ini ya di Terminal Grogol, walaupun sepi tapi tetap semangat. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.